Bristol bertandang ke markas Cheltenham Town dalam lanjutan League One, Sabtu 13 April malam waktu Indonesia Barat. Elkan Baggott main penuh dalam laga ini, Bristol berhasil pulang dengan kemenangan 3-1. Elkan Baggott turut menyumbangkan gol untuk timnya ini. Bek berusia 21 tahun itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-77, memanfaatkan postur badannya yang tinggi. Elkan Baggott mencetak gol dengan sundulan usai menyambut sepak pojok dari Harvey Vale. Elkan Baggott sangat menonjol di laga ini. Situs SofaScore bahkan memberikan rating 7,7 untuk penampilan Elkan Baggott di laga ini. Bek pinjaman dari Ipswich Town ini tercatat bikin 5 sapuan, 1 blok, 1 intercept dan 1 tackle sukses. Ia juga sangat dominan dalam duel. Elkan Baggott, total mampu memenangi 4 dari 5 duel lapangan, ia juga begitu dominan duel di udara, dengan memenangi 7 dari duel udara yang dihadapinya. Ada fakta unik mengenai Elkan di pertandingan kali ini. Bristol Rovers versus Cheltenham merupakan ajang pembuktian bagi Elkan Baggott. Pasalnya Cheltenham merupakan mantan tim dari bek timnas Indonesia itu. Hanya saja saat menjalani masa pinjaman di sana, Elkan jarang mendapatkan menit bermain. Sehingga karir Elkan di Cheltenham tak berjalan dengan baik. Dan kini Elkan buktikan kualitasnya, ia membobol mantan timnya untuk keunggulan Bristol. Melihat aksi Elkan tadi gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu subscribe channel ini, biar kalian enggak ketinggalan berita terupdate seputar timnas Indonesia lainnya. Just happened.